Akhir-akhir ini, saya telah lihat telah wujud satu budaya yang tidak sihat di negara kita, iaitu budaya demonstrasi jalanan, tindakan rakyat yang berkumpul di tempat-tempat awam sambil membawa spanduk dan melakukan aksi yang menghina pemimpin atau individu adalah tidak bertanggungjawab dan hanya menimbulkan kebencian dan perpecahan masyarakat. Yang peliknya, seorang bekas pemimpin negara yang terkenal di dunia pun sama-sama menyertai demonstrasi jalanan. Ini bukan tabiat orang kita. Saya juga tidak faham mengapa orang kita terikut-ikut dengan cara orang luar yang menghasut untuk menjatuhkan kerajaan. Ingin saya tegaskan, di negeri Johor, saya tidak akan benarkan mana-mana pihak menganjurkan demonstrasi jalanan. Kerana ia akan mengganggu ketenteraman awam dan memberikan imej yang tidak baik. Oleh itu, saya ingatkan kepada semua NGO di Johor dan semua bangsa Johor supaya jangan ikut budaya yang sesat ini.